Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala akhir anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk di sesi pertama. Kalau di panduan acara ini 15.30 sampai 17. Nah, karena kita tadi asik dengan acara pembukaan dan kopinya lumayan, kopi, teh dan suguhnya lumayan enak, jadi agak molor waktunya. Jadi insya Allah kita berakhir pada pukul 17.30. Nah, tadi disinggung oleh Pak Kiai Sa'ad Ibrahim, narasumber kita, kami atau saya sendiri karena sudah lama kenal, biasa memanggil Pak Kiai Tafsir. Tadi disebut mendapat gelar dari Kasunanan Surakarta. Beda kalau di Jogja itu KRT, tapi kalau di Solo itu terbalik. Jadi gelarnya itu KRAT, jadi disingkatnya krat itu kan. Seperti untuk minuman satu krat itu membedakan Jogja dengan Solo. Panjang namanya, tadi saya searching sengaja itu. Jadi Kangjeng Raden Aryo Tumenggung. Jadi krat itu Kangjeng Raden Aryo Tumenggung, Doktor Tafsir Jiwo Luhur Pujo Nagoro MAG. Jadi yang diberi gelar aja nggak hafal kayaknya. Jadi istilahnya kan serat kekancingannya seperti itu bunyi nama lengkapnya itu. Tapi ya panggilan populernya tetap Pak Kiai Tafsir itu. Nah, jadi beliau adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk periode kedua ya Pak Kiai. Dan kita akan bersama-sama nanti menyimak dan mendiskusikan. Jadi topiknya menarik, model pesantren Muhammadiyah dan tantangan kaderisasi ulama. Mohon tidak disalahpahami, model pesantren Muhammadiyah bukan berarti pragawan dan pragawati ya. Jadi kita akan melihat seperti apa pesantren Muhammadiyah untuk menghasilkan kader ulama. Nah, sedikit saya kilas balik ke belakang. Muktamar di Padang tahun 75 itu ada kritik dari Menteri Agama almarhum Dr. Mukti Ali. Jadi kurang lebih kritiknya begini, Muhammadiyah jangan terlalu banyak mengklaim sebagai gerakan tajdid jika tidak bisa berbahasa Arab dan tidak bisa menghasilkan ulama. Jadi ulama dalam ejaan yang disempurnakan ya, ulama, karena ulama ejaan lama itu kan OE, itu ulama. Jadi ini betul-betul ulama. Nah, itu kritik Pak Mukti Ali waktu itu muktamar di Padang tahun 75. Nah, sehingga kemunculan beberapa pesantren yang resmi didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah seperti Darul Arqom Muhammadiyah Garut, kemudian Darul Arqom Muhammadiyah Gombara di Sulawesi Selatan dan Sipirok di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Itu untuk menjawab tantangan dari Menteri Agama waktu itu. Nah, untuk memperbanyak waktu bagi Pak Kiai dan diskusi kita pada sore hari ini, baiklah kita bersama membuka sesi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Kiai mungkin sekitar 30 menit menyampaikan, dan nanti waktu yang ada kita alokasikan untuk dialog dan diskusi dengan para peserta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada
wa ma kunna nahtadiya lawla an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati senior kita Dewan Pakar LP2M Bapak Dr. Kyai Haji Habib Hirzin, Ketua LP2M PP Muhammadiyah beserta jajaran, para nusuk, para narasumber, para masyayikh ini ya. Kiai, Ustaz, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di forum yang mulia ini, yang hari ini LPCR juga rakernas di UMP Purwokerto dalam waktu pembukaan yang bersamaan. Sehingga saya milih yang pondok pesantren. Sampai bajunya juga baju seragam LP2M Jawa Tengah ini. Tadi sudah begitu bagus apa yang disampaikan oleh Pak Kyai Haji Syad Ibrahim. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah membaca kitab itulah ya. Polemik antara Imam Ghazali dengan tiga serangkai. Ibnu Rusy, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Tahafutul falasifah lawan tahafutut tahafut. Saya yakin pengasuh Pondok Pesantren Muhammad itu sudah mengalami kitab, dua kitab inilah ya. Cuman ketika di Muhammadiyah nyampaikan tiga serangkai itu, Ibnu Sina, Farabi, dan Ibnu Rusy, langsung oh ini Islam liberal gitu kan. Ya, langsung ini Islam liberal gitu. Karena kan bagi yang Suluddin sangat akrab dengan tiga serangkai ini. Nah, kebetulan saya dulu S1-nya Usuluddin sehingga akrab dengan tiga tokoh ini. Cuman begitu untuk ngisi pengajian cabang ranting langsung wah ini Islam liberal gitu. Sehingga ketika kita bicara dengan Islam yang berkemajuan, tetapi di pihak lain di ideologi Muhammadiyah, sebenarnya ideologi Muhammadiyah kan sedikit banyaknya, mulai dari mukadimah anggaran dasar sampai yang terbaru risalah Islam berkemajuan. Itu kan ideologi Muhammadiyah semua yang kira-kira hampir 30 jumlahnya. Tapi yang populer cuma dua apa tiga. Satu mukadimah, dua MKCH, yang ketiga kepribadian Muhammadiyah. Yang populer cuma tiga ini. Dan repotnya di tiga ideologi ini yang dominan bukan Islam berkemajuannya, tapi Islam yang asli dan murni, kan itu kan. Ya. Sehingga sering kita bicara tentang berkemajuan lalu dimentahkan oleh pemahaman Islam yang asli dan murni. Itulah yang kemudian ketika menjelang muktamar saya sampaikan kepada Prof. Haidar, bagaimana membuat risalah tentang Islam yang asli dan murni. Tapi yang dirumuskan Islam yang berkemajuan. Karena sering kita bicara ndak-ndak kemajuan dimentahkanlah oleh Islam yang asli dan murni dengan alat kullu binatin dolalah gitu kan. Kan gitu kan. Alatnya itu langsung kullu binatin dolalah. Atau mana ambil amalan. Kan itu aja. Akhirnya mentah semua. Itulah yang kemudian saya dua periode di Masjid Tabligh dulu. Waktu saya masih di PWPM, di PWM masuk di Masjid Tabligh dua periode. Itu sering dimarahi oleh jamaah. Itu gara-gara dianggap Islam liberal. Mempersetakan tentang apa yang dimaksud dengan Islam yang asli dan murni tanpa campur tangan pikiran manusia. Apa rumusannya menurut Bapak Ibu? Dan ini yang dominan gitu. Jadi Islam yang asli dan murni tanpa campur tangan pemikiran manusia. Bagaimana mungkin mau Islam yang berkemajuan tapi Islam yang asli dan murni tanpa campur tangan pikiran manusia? Itulah yang kemudian di Muhammadiyah selalu aja terbagi dalam dua kubu, antara kelompok progresif dan konservatif. Dan dua-duanya punya payung. Yang konservatif payungnya Islam yang asli dan murni, yang progresif payungnya Islam yang berkemajuan. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih?
berkemajuan atau yang Islam yang asli dan murni. Kalau kita lihat di definisinya, ad-dinul islami huwa ma andalahullah fil Qur'an wa ma jaat bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wa nahwi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa akhirahum. Pertanyaannya, Qur'an tafsir siapa yang kita pakai? Sunnah syarah siapa yang kita pakai? Ketika kemudian kita sudah menggubung-gubung Islam berkemajuan, dimentahkan oleh Islam yang adil dan murni, akhirnya kemudian terjadi apa bedanya dengan NU? Kita lahir untuk menolak taklid buta, tapi akhirnya menghasilkan kader yang puritan buta. Ya sama butanya lah gitu. Ya. Sama butanya lah antara yang taklid buta dengan puritan buta. Sama butanya. Bahkan yang puritan buta bisa lebih buta dari taklid buta, gitu kan? Kenapa? Sedikit-sedikit difonis bid'ah. Sehingga kemudian saya bicara banyak tentang jihad budaya. Saya ingin menampilkan bagaimana Muhammadiyah di samping bertauhid yang kuat, tapi apresiasi terhadap budaya. Karena enggak mungkin dakwah tanpa dukungan budaya. Dakwah itu butuh dukungan satu kekuasaan, dua kultur, itu dakwah. Tanpa dua ini dakwah enggak lancar. Saya tanya ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu tanya, boleh mau enggak Bu di poligami? Jujur, langsung gini kok jelasan. Tapi kalau saya tanya bapak-bapak, boleh enggak Pak poligami? Boleh enggak poligami? Boleh. Pertanyaannya, ayat poligami kan lancar saja di Arab, tapi di Indonesia kan kurang lancar. Kenapa kurang lancar? Karena tidak didukung kultur. Kultur Indonesia bukan poligami, selir, malah tambah parah itu. Tambah parah itu kan. Tapi ayat poligami kan di Arab lancar. Kenapa? Sudah biasa. Sebelum Islam datang, orang Arab sudah biasa poligami. Ayat poligami lancar lah. Kenapa? Didukung kultur. Tapi coba ayat poligami turun Indonesia, mungkin tarik kembali nggak jadi kultur, jadi turun. Kenapa? Lang tolak Ibu Aisyah kan gitu kan? Karena tanpa dukungan kultur. Itulah maka kemudian saya ingin membuat kemasan bagaimana dakwah Muhammadiyah yang puritan tapi tetap kultural. Karena tidak bisa dakwah tanpa dukungan kultur. Itu yang saya sampaikan. Sehingga saya banyak bicara tentang sampai-sampai halal bihalal pun saya bicara banyak bicara tentang Idul Fitri dan jihad budaya. Itulah yang kemudian saya lalu di keraton didapat itu tadi kerat tadi itu. Ada KRAT, ada KRT. Ada Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, ada Kanjeng Raden Tumenggung. Beda makom itu, beda makom. Ya, lebih tinggi KRAT dibanding KRT. Jadi ketika saya ditelepon oleh Mbak Kraton, kenapa Gusti Mung itu ya? Kenapa Gusti Mung minta saya apa? Saya diberi itu. Pak Tasir, saya hanya minta bantuan, tolong kami dibantu bagaimana menyampaikan pada masyarakat hubungan antara Islam dan budaya. Dan itu yang sudah saya sering sampaikan. Selama halal bihalal tema saya itu ajak. Bukan karena kurang materi, bukan itu. Jadi Idul Fitri dan jihad budaya. Kenapa saya bicara ini? Karena Bapak Ibu, agama lain itu berlomba-lomba bagaimana menyemarakkan hari besar agamanya. Ya namanya Kristen, jangan dikira Sinterklas itu ajaran Kristen, bukan. Itu bukan Kristen, itu enggak ada dalam ajaran Injil, itu enggak ada dalam ajaran gereja, itu enggak ada dalam ajaran Kristen. Begitu Desember, betapa semaraknya Sinterklas. Sehingga orang semua tahu ini Desember. Sinterklas bertebaran di mana-mana setiap sudut. Begitu Imlek, orang semarak semua dengan simbol-simbol budaya.
pertanyaannya, dengan apa umat Islam menciptakan simbol budaya menunjukkan hari besarnya? Idul Fitri itu 87% Islam, umat Islam. Kalau kemudian Idul Fitri sepi, itu kan artinya orang Islam kalah jihad budaya. Masa yang 87% kalah dengan yang 3%. Masa yang 87% kalah dengan yang 1% Imlek. Begitu Imlek semarak sekali, bahkan ada desa yang 100% tapi dihias dengan Imlek, coba itu kan. Begitu Idul Fitri enggak ada apa-apa. Pertanyaannya, simbol jihad budaya apa yang kita bangun? Sampai kemudian MUI membuat fatwa haram umat Islam menggunakan simbol-simbol Kristen. Salah satunya Sinterklas. Coba Bapak Ibu datang ke gereja, tanya ke gereja. Bagaimana sikap gereja terhadap fatwa haram MUI terhadap simbol-simbol Kristen seperti Sinterklas? Kata gereja, Pak Tafsir monggo dilarang. Enggak masalah bagi kami karena Pak, itu bukan ajaran kami. Itu bukan Kristen, itu bukan Injil, itu bukan gereja. Itu hanyalah kreativitas umat Kristen dalam menyemarakkan hari besarnya. Ya. Itu hanyalah kreativitas budaya umat Kristen dalam menyemarakkan hari besarnya. Pertanyaannya, pakai apa umat Islam menyemarakkan hari besarnya? Takbiran keliling bin'ah. Sudah. Coba. Itu kan? Keliling takbir keliling bin'ah. Kemudian takbiran semalam suntuk juga berbeg. Gitu. Lalu apa kita menyemarakkan hari besarnya? Petasan mubazir, gitu kan? Begitu pengajian apa hukumnya petasan mubazir? Saya tanya, kalau lebaran enggak ada petasan pripun? Kok sepi Pak Tafsir, kan gitu kan? Maka saya banyak bicara jihad budaya karena apa? Kita butuh kesemarakan untuk beritahu ini loh hari besar umat Islam. Sehingga budaya hari besar adalah sebagai baliho. Baliho kan dari hadis, balihu ani walo ayah gitu kan. Iya kan? Keren kan? Jadi balihu ani walo ayah. Dari kata balihu jadi baliho gitu kan. Sehingga baliho adalah papan penyampai pesan. Gitu kan? Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan, pakai pesan apa kita nyampaikan pada masyarakat bahwa ini hari besar umat beragama? Itulah yang kemudian Gusti Mung nelpon saya, tolong saya dibantu Pak Tari untuk menjelaskan hubungan antara Islam dan budaya. Kebetulan disertai saya bicara itu. Sehingga bagaimana Muhammadiyah yang puritan tapi bagian membangun dakwah yang berbudaya. Jadi dakwah yang berbudaya. Di satu pihak kita adalah Quran Sunnah, tapi di pihak lain kita apresiasi terhadap budaya sebagai sebuah kreativitas. Sehingga kemarin di Muktamar saya membeli satu stan pameran keris Muhammadiyah gitu kan. Ya. Yang haram itu bukan kerisnya, tapi sakralisasinya. Sehingga bagaimana kita melakukan desakralisasi, bukan dekulturisasi. Kalau kemudian kita menghilangkan sakralisasi, disertai dengan penghilangan keris, itu namanya dakwah yang tak berbudaya. Sehingga kemarin saya pasang satu stan, stan keris. Kemudian saya tulisi, keris adalah kreativitas budaya bukan untuk disakralkan. Tapi bukan untuk dihilangkan, tapi diapresiasi sebagai karya budaya. Pak, kalau kita tidak mengapresiasi, namanya dakwah yang tidak berbudaya. Nah, itulah maka purifikasi bukan berarti tekstualisasi. Itu kesimpulan saya. Jadi purifikasi bukan berarti tekstualisasi, tapi purifikasi adalah desakralisasi. Kaitannya dengan budaya. Saya masih ingat ketika saya punya Pak Lik di Cilacap. Mana yang Cilacap? Hidupnya di tengah nelayan. Dekat Teluk Penyu itu. Pak Lik saya PNS, tapi ketua takmir.
lingkungannya nelayan. Pasti tiap tahun ada sedekah laut, ngelarung kepala kerbau. Tetapi menolak enggak bisa. Terus gimana diskusi saya dengan Pak Ling saya? Di satu pihak tauhid jalan, di pihak lain tidak melawan budaya. Saya tanya, apakah Pak Ling bisa menutup budaya itu? Ya enggak bisa lah. Ya sudah, kita luruskan niatnya aja, gitu kan. Kita luruskan niatnya, kita desakralisasi tanpa menghilangkan budayanya. Lalu gimana niatnya? Ya sudahlah, pokoknya kita buang kepala kerbau, bukan diniati untuk sang penunggu laut, tapi untuk makan ikan. Makan ikan. Bayangkan, ikan tiap hari kita ambil, masa gak kasih hadiah? Boro-boro sak kebonya, ya kepalanya lah gitu kan. Ya dagingnya kita makan. Sehingga tidak menghilangkan budayanya, tapi kita dihilangkan sakralisasinya. Maka purifikasi adalah desakralisasi. Ini memang tidak mudah. Dan purifikasi bukan tekstualisasi. Buktinya apa? Saya yakin Bapak Ibu ketika zakat fitrah enggak ada yang kurma lah. Beras, pertanyaannya di mana ada dalil beras? Saya yakin enggak ada. Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri syamin tamrin syamin syangirin, kan itu. Jadi farodo Rasulullah sampun merdaka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri zakat fitri menapa syamin tamrin setunggal sok kurma. Syamin syangirin setunggal sok gandum. Kan enggak ada beras, bid'ah beras itu kan. Di mana ada dalil beras? Rong kilo setengah tambah orang ono lah, tambah gak ada. Jadi kalau besok kita ketemu Nabi di sorga, Nabi nanya, kamu kok bisa di sorga bareng saya? Iya kak, iya Nabi, karena saya rajin zakat fitrah. Apa zakatnya? Beras 2,5 kilo. Nabi bingung ngopo gue kan. Maka tidak bisa kemudian purifika adalah tekstualisasi. Ketika purifikasi bukan tekstualisasi, lalu apa mana Islam yang asli dan murni? Ini rumusan paham di Muhammadiyah yang juga mungkin masalah di pesantren Muhammadiyah nanti. Karena nanti implikasinya pada lalu kitab apa yang kita pakai untuk menjadi model. Dulu saya dibekali bapak saya cuma tiga kitab. Satu Hidayatul Sibyan, dua Safinah, tiga Bidayatul Hidayah. Kan cuma itu. Dengan kitab yang tipis ini sudah bisa membangun paham agama bapak saya di lingkungannya. Itu. Tapi tadi benar kata Pak Gusolah itu. Kalau orang NU pengen maju maka sekolah. Gitu kan? Sehingga lalu begitu SD saya oleh bapak tidak ke NU tapi di SMP Muhammadiyah. Katanya lho Pak kota Muhammadiyah, lah NU urung dia sekolahan kan itu kan. Jadi kalau saya lahir sekarang mungkin enggak jadi Muhammadiyah saya itu kan. Karena NU udah punya sekolahan. Jadi langsung di SMP Muhammadiyah jadilah Muhammadiyah saya. Sehingga bapak lalu dulu saya mondok di Jogja karena bapak saya di Al-Munawir dulu. Dulu saya biasa mondok di Jogja biasa ketemu orang Muhammadiyah. Tapi saya enggak nyangka olahan saya jadi Muhammadiyah kan itu kan. Ya wis ben ora apa-apa. Sing penting tas Islam ora ketang Muhammadiyah kan itu yang selalu disampaikan. Jadi dalam pandangan bapak saya orang pesantren, Muhammad itu Islam ora ketang itu. Ora ketang tahu ya yang luar Jawa. Ora ketang itu minimalis lah itu. Karena banyak diskon itu. Jadi terawih diskon 60% dari 23 saya tinggal 11. Subuh diskon kunut kan gitu kan. Enak Pak jadi Muhammad, lho Pak enak. Banyak diskon masuk surga. Itu debat apa? Guyon saya dengan bapak itu. Enak jadi Muhammad ya, banyak diskon masuk surga. Bapak jawab, tapi kan surganya rendah. Wong minimalis gitu kan. Muhammad ya itu Pak jangankan mau surga, yang penting tidak masuk neraka, tak gitu kan.
Itu goyang saya dengan bapak itu. Jadi, tapi Pak harus tahu, walaupun ibadahnya minimalis, tapi sosialnya maksimalis, tak gitu kan. Ngurumati panti asuhan, anak yatim, itu lebih dari 11 rokaat. Sehingga kalau 23 banding 11, tapi ngurumati anak yatim, itu lebih dari 23 rokaat. Impas lah kita surganya, Pak. Gitu. Tapi hanya dengan 3 kitab yang tipis-tipis itu sudah bisa dibangun paham agama. Hanya dengan Hidayatul Sibyan, Safinah sama Bidayatul Hidayah. Hidayatul Sibyan itu kitab tajwid yang anak-anak kita sekarang udah enggak ngerti lah itu ya. Karena sudah diinstanisasi oleh Iqra dan Qiraati. Sehingga putra-putri kita lalu menjadi sebuah instan, enggak mudeng lah apa itu Hidayatul Sibyan. Sudah tercerabut dari khasanah Islam klasik. Karena sudah dipraktis menjadi instan, menjadi Iqra dan Qiraati. Sehingga sudah tidak nyambung dengan khasanah Islam klasik dengan Hidayatul Sibyan. Seperti ini kemajuan apa kemunduran kira-kira ya. Jadi serba instan gitu. Nah, tapi begitu sampai Muhammadiyah kan lalu tarjih. Ketika pondok tradisional hanya dengan kitab tipis bisa membangun paham agama, bagaimana pesantren Muhammadiyah? Wong Quran hadis. Anak MTS yang hanya 3 tahun, Quran hadis. Berapa matan yang bisa diambil? Ketika kemudian pulang, apa bisa membangun paham agama di sekitarnya? Beda dengan pondok pesantren tradisional, hanya pulang dengan Safinah sudah cukup membangun paham agama. Hanya dengan Safinah. Pertanyaannya, pondok Muhammadiyah pakai apa? Tarjih terlalu berat. Ya. Banyak kan MTS balik bawa HPT. Maka lalu apa yang pas kira-kira pulang kampung tapi dari pondok Muhammadiyah, pulang bawa apa? Ini saya kira yang perlu dirumuskan sehingga bahwa pulang khas anak pesantren Muhammadiyah itu ada kekhasannya. Apa khasnya? Pulang bawa kitab, kan gitu kan. Walaupun hanya untuk minimalis. Bahkan kadang-kadang oleh bapak saya diturunkan dari Safinah fikih itu. Pakai apa? Pasolatan, kan gitu kan. Hanya dengan pasolatan sudah bisa membangun paham agama. Saya kira bapak ibu baca semua lah pasolatan itu kan. Yang bahasa Jawa itu. Hanya dengan pasolatan bisa membangun paham agama untuk membangun komunitas di sekitarnya. Lah persoalannya, santri Muhammadiyah pulang bawa apa? Untuk bisa membangun paham agamanya. Apa kemudian hadis arba'in kira-kira itu kan? Apa kira-kira bulughul maram? Bagaimana mulai dari niat sampai mulai toharoh sampai ibadah yang lain, yang itulah praktis agama sehari-hari. Nah ini problem bagi Muhammadiyah sedang mencari bentuk pesantren Muhammadiyah itu seperti apa yang pas. Kata B.J. Bolan dalam bukunya itu, The Struggle of Islam in Indonesia, yang beliau tulis sekitar tahun 50-an. Di situ beliau menyampaikan bahwa mencari ulama di Muhammadiyah seperti mencari penjual es di malam yang dingin. Ya. Itu tahun 50-an dia sudah menulis itu. Jadi mencari ulama di Muhammadiyah seperti mencari penjual es di tengah malam yang dingin. Saking susahnya waktu itu. Kalau sekarang mungkin gampang lah itu. Tapi sebaliknya di NU mencari intelektual di NU pada waktu itu sama halnya seperti mencari penjual es di tengah malam yang dingin. Clifford Geertz dalam bukunya After the Fact itu, saya kira Bapak Ibu sudah baca semua lah ya. After the Fact itu penelitian Clifford Geertz di Indonesia yang mengambil tema tentang bagaimana negara
dengan penduduk mayoritas muslim yang baru merdeka dalam menerima modernitas. Bagaimana negara dengan mayoritas muslim yang baru merdeka menerima modernitas? Itu Clifford Gertz nulis itu. Dalam dua negara yang dia teliti, satu Indonesia, dua Maroko. Kesimpulannya, kalau ingin maju, kalau ingin membangun umat, jangan kolot. Karena kolot tidak bisa menerima pembaharuan. Tidak bisa menerima modernitas. Tapi sebaliknya, kalau ini sepertinya untuk NU. Tapi sebaliknya, jangan menjadi modernis keras kepala. Yang anti budaya. Nah, ini untuk Muhammadiyah itu kan. Sehingga nampaknya kemudian disadari tidak memberikan kesadaran yang sama antara NU dan Muhammadiyah. Sehingga kemudian sadar bareng. Sadar bareng yang NU kekurangan intelektual, Muhammadiyah kekurangan ulama. Kesadaran ini kemudian juga memberikan program yang sama, tema yang sama, isu yang sama. Setiap pertemuan NU selalu bicara bagaimana NU punya perguruan tinggi. Di Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah punya pondok pesantren. Temanya sama, Muhammadiyah bagaimana punya pondok, NU bagaimana punya universitas. Dan namanya keduanya masih gagal bareng gitu ya. NU mendirikan universitas ujian jadi pondok, Muhammadiyah mendirikan pondok jadi kos-kosan gitu. Kan itu yang terjadi kan. Kenapa jadi kos-kosan? Karena gak ada kiainya. Gak ada kiainya. Nah, dan yang lebih repot lagi, pondok kita punya perserikatan. Kultur yang ada, pondok milik kiai. Ketika pondok milik perserikatan, kiainya itu beratnya bukan ngadepi santri, ngadepi pimpinan. Gitu kan? Ngadepi pimpinan. Bayangkan 13 pimpinan, 13 selera lah itu kan. Gitu, bingung lah. Daripada bingung, mundur dari pesantren. Gitu kan? Kenapa? Pondok milik perserikatan. Sementara kultur yang ada di NU milik pribadi. Karena pribadi terserah saya. Mau saya ajar terserah saya, kitabnya apa terserah saya. Saya bisanya Safina, ya sudah Safina aja. Ingin kitab yang lain, pindah ke pondok yang lain. Dan suruh jalan kaki, kan gitu kan. Suruh jalan kaki. Jadi Bapak Ibu kalau nemu orang jalan itu sedang diuji oleh kiainya, suruh pindah ke pondok yang lain untuk ngaji kitab yang lain. Karena apa? Satu kiai hanya bisa satu kitab. Sehingga dia sampai apal dari belakang pun apal gitu. Karena apa? Safina tiap hari kok. Gitu. Sehingga tidak ada kiai ulama besar hasil satu pondok, enggak ada. Semua kiai besar mesti hasil dari sekian pondok pesantren. Lah kita satu pondok 3 tahun. Ulang dapat apa gitu kan? Sudah gitu tetap aja matematika sama biologi kan gitu kan. Itu kan. Itu. Jadi apa namanya? Memang tidak mudah mencari bentuk karena pondok pesantren milik perserikatan bukan milik perorangan. Bahwa kemudian Pak Kiai saat menyampaikan kiai enggak boleh ada periode. Yang boleh periode adalah mudir. Pertanyaannya, ini PDM baru rak seneng dengan penulis pengasuh pondok. Gitu kan? 13 PDM terpilih tidak senang dengan kiainya. Kira-kira mau dipertahankan atau diganti kiainya? Enggak usah jauh-jauh, di panti asuhan terjadilah seperti ini. Ada pengasuh panti asuhan sangat dicintai anak-anak. 16 tahun pengasuh panti ini, suami istri panti, sangat dicintai anak-anak. Tapi PCM baru orang senang dengan pengasuh ini. PCM baru ini mengganti pengasuh panti asuhan ini. Usianya 70 tahun. Pimpinannya itu. Begitu sholat subuh dikeroyok sama anak-anak coba. Bapak belur lah itu kan.
umur 70 tahun dikeroyok anak-anak 18 anak. Tapak suci lagi. Tapak suci kan. Bapak belur lah gitu kan. Ini saya bukan ngarang, karena saya nangani. Saya ditelepon Pak Tafsir, ini ada kejadian apa jadinya? Anak-anak ditahan di polisi. Lah kenapa? Ngeroyok pengurus. Ngeroyok pimpinan. Habis sholat subuh dikeroyok pimpinan ini. Gara-gara apa? Ganti pengasuh panti asuhan. Jadi hati-hati lho Pak pimpinan. Hati-hati pimpinan. Kaidah membolehkan tapi masyarakat ya. Bayangkan anak-anak SLTA ngeroyok pensiunan 70 tahun. Dan mereka tapak suci, anak SLTA. Hancur lah gitu kan. Yang 70 tahun ini 11 hari di rumah sakit. Kemudian saya datang ke Polres lah. Karena ditahan semua di Polres anak-anak ini, 18 anak ini. Kemudian saya datang ke Polres. Minta tolong Bapak, ini dibebaskan dulu karena apa? Mau ujian nasional. Setelah ujian nasional tahan lagi monggo tadi kan. Ya. Setelah ujian tahan lagi silahkan, tapi sekarang tolong dibebaskan hanya untuk ujian nasional. Akhirnya dibebaskan untuk ujian nasional. Ujian selesai tangkapi lagi lah 18 anak ini. Tangkapi lagi anak-anak ini. Akhirnya kemudian benar-benar diadili. Masing-masing anak kena 8 bulan coba. Kemudian bapaknya ini tadi yang dikeroyok 11 hari di rumah sakit. Nah, salah siapa coba? Ini. Kenapa? Ini milik perserikatan. Bukan milik Pak Kiai tertentu. Yang bebas mau apa terserah. Tapi ini milik perserikatan. Ini masalah tersendiri. Karena Kiai punya otoritas. Tapi di Muhammadiyah siapa yang punya otoritas? Kiainya atau perserikatan? Kalau perserikatan, apa bisa mempertahankan Kiai yang katanya tidak boleh pakai periode tadi? Itu masalah. Yang kedua, pesantren kita itu kebanyakan hanyalah asramisasi. Ya, hanya asramisasi. Hanya boardingisasi anak sekolah. Nah, yang sebelumnya sudah diatur di dasmen. Baru datang LP2M. Siapa yang berkuasa, di dasmen atau LP2M? Ini. Kemarin Prof. Jandra nelpon saya, Pak Tahir itu ada masih di dasmen, tolong diatur gitu kan. Tolong ditertibkan. Nah, itu kan. Saya katakan Muhammadiyah adalah civil society. Kekuatan dari bawah. Tidak bisa kemudian begitu aja dipakai dari atas. Sehingga Muhammadiyah adalah civil society, kekuatan dari bawah, bukan dari atas. Itulah yang kita dorong. Sehingga Muhammadiyah Jawa Tengah kemarin di Malang dapat penghargaan karena menjadi wilayah dengan pertumbuhan pesantren paling banyak di Indonesia. 180 pesantren. Saya kadang mikir ini benar apa enggak sebenarnya. Mulai dari yang terbesar di Zamzam dengan 1.800 santri sampai yang kecil-kecil. Sehingga setiap kabupaten sudah ada pondok pesantren dengan 180 pondok pesantren. Kita ada 180 pesantren, ada 53 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di luar klinik. 53 rumah sakit dari 120 se-Indonesia. Itu 53-nya dari Jawa Tengah. Ya semuanya dibangun dengan pinjam bank. Sehingga pinjaman kita 3,3 triliun. Waktu habis belum sampai materi ini ya. Ya. Jadi
Jadi tadi pertama soal kitab, apa yang kitab kita bangun di Pondok Pesantren Muhammadiyah ini? Itu soal kitab, standarnya kitab apa? Sehingga pulang bisa bangun paham agama di sekitarnya dengan kitab yang simple, sederhana untuk masyarakat grassroots. Gak mungkin lah kita pulang kampung bawa Al-Kindi sama Al-Farabi, kan gak mungkin itu kan? Itu kan gak mungkin lah. Masa pulang bawa ilmu rus langsung bidayatul mustahid. Bapak belur langsung liberal kan gitu kan. Maka butuh. Kalau kemudian dalam undang-undang pesantren itu ada lembaga berbasis kitab kuning atau dirosa islamia. Kalau kita enggak punya kitab kuning pakai dirosa islamia, pertanyaannya siapa yang merumuskan dirosa islamia? Nah ini pekerjaan LP2M. Tapi begitu LP2M membuat, kirim ke pondok ditolak. Kenapa? Pengasuh pondoknya ngeruki. Sementara yang buat gontor. Beda lah karakternya kan gitu kan. Pas itu. Jadi karena kita enggak punya pusat pendidikan ulama. Sehingga pesantren Muhammadiyah multi wajah. Tergantung kiainya dari pesantren mana. Yang satu tebu ireng, yang satu ngeruki, yang satu gontor. Beda karakter lah itu kan. Gitu. Mana yang kita pilih? Lalu dimuhammadiyahkan. Dimuhammadiyahkan wis kadung kuat dengan pahamnya di pondok. Ora iso. Susah juga. Maka ini juga masalah tersendiri. Tetapi ini tadi namanya sudah sedang mencari bentuk. Kalau kita mengacu pada teori Fathu Makkah butuh waktu 20 tahun kira-kira baru memperoleh bentuknya yang mapan. Sehingga kalau sekarang berdiri berarti 20 tahun yang akan datang baru punya jenis kelamin yang jelas. Itu kalau kita mengikuti teori Fathu Makkah 20 tahunan. Tapi kalau kita ikut teorinya Ibnu Khaldun dalam Mukadimah itu 40 tahun. Gitu. Dengan mengacu pada Al-Ahqaf ayat 15. Ketika manusia dewasa pada usia 40 tahun. Sehingga 40 tahun ini tidak hanya untuk manusia tapi untuk sebuah sistem. Siklusnya butuh waktu 40 tahun. Indonesia merdeka 45, 85 sastunggal. Kok iso pas sebenarnya? 40 tahun untuk membangun dasar negara. Karena kan kata Ibnu Khaldun ada 3 fase. Peletakan dasar negara, menikmati, kemudian masa kerusakan. Kalau gagal membangun generasi pertama kedua untuk memahami generasi ketiga, maka terjadi kerusakan. Tapi kalau generasi pertama berhasil mewariskan pada generasi kedua dan seterusnya, negara akan bisa tetap eksis. Sehingga 40 tahun. Lah, manusia juga sama. Manusia dewasa kisaran usia 40. Sehingga para rasul diangkatkan pada kisaran 40. Jadi kalau bapak ibu punya saudara kok pentalitan atau belum 40. 40 masih pentalitan juga. Ini manusia atau setan? Oh, sudah 40. Jadi itu persoalan kitab apa yang menjadi bekal minimal seorang santri pesantren Muhammadiyah sehingga pulang bisa untuk membangun paham agamanya. Apa kemudian tarjih dari dispersimpel gitu. Dari kitab Toharoh sampai kitab jihad misalnya. Di HPT disimpelkan sehingga pulang dengan HPT bisa membangun paham agama di masyarakat sekitarnya. Gitu. Jadi HPT dipersimpel bisa jadi itu. Dan jangan ada bahasa Indonesianya. Gitu kan? Judulnya juga diganti jangan HPT yang Arab-Araban gitu. Sehingga wah pulang benar-benar pondok apa menguasai kitab kuning kan gitu kan. Walaupun itu HPT sebenarnya. Jadi safinahnya Muhammadiyah itu ya. Safinahnya Muhammadiyah apa kira-kira itu? Nah, minajul Muhammadiyah.
sakinahnya Muhammadiyah itu. Yang kedua tadi apa persoalan antara kiai dan mudir, karena kita milik perserikatan bukan milik pribadi. Bahwa kemudian kiai nggak boleh ada periode, mudir pakai periode bolehlah, tapi pertanyaannya ketika kemudian pimpinan Muhammadiyah yang dihasilkan tidak suka dengan kiainya, apa yang terjadi? Saya nggak yakin tidak mengganti kiainya gitu. Jangan-jangan saya atau saudara yang mundur kan gitu pilihannya kan? Gitu. Saya atau saudara yang mundur. Maka tadi tidak bisa kemudian diseragamkan, tidak bisa berada dalam kaidah yang sama karena kita civil society. Dan itu yang kita dorong di Jawa Tengah. Sehingga di Jawa Tengah saya sampaikan, karena kita civil society, ranting sekalipun ingin berdengar puluhan tinggi silahkan kok, asal mampu tak gitu kan. Ya. Ada ranting ingin berdengar puluhan tinggi silahkan, wong kita bukan pemerintah. Sehingga tidak harus diseragamkan oleh kaidah. Tidak harus diseragamkan oleh kaidah. Sehingga di Jawa Tengah ada 27 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada 27, dari 27 itu 12-nya universitas. Dari 12 itu, dua yang akreditasi unggul. UMS sama UMP Purwokerto. Itu unggul. Ini terbesar pertama di Jawa Tengah dengan 41 ribu mahasiswa. UMP Purwokerto terbesar kedua dengan 15 ribu mahasiswa. Unimus terbesar ketiga dengan 14 ribu mahasiswa, ditambah 27. Rumah sakit kita ada 53, 90 klinik. Mayoritas dimiliki oleh PCM, bukan PDM apalagi wilayah. Sehingga ada kabupaten di Jawa Tengah yang punya 5 rumah sakit. Satu kabupaten, satu PDM punya 5 rumah sakit. Kendal, Klaten, Kebumen punya 4 rumah sakit. Dan semua hampir mayoritas milik PCM, bukan PDM. Gombong itu sebesar itu, tipe B, dan punya universitas, tapi yang punya PCM, bukan PDM apalagi wilayah. Sehingga ada wacana PCM Gombong menjadi PDM. Sehingga di Jawa Tengah ada 3 PCM yang berwacana jadi PDM. Satu Gombong, 2 Pekajang, 2 Bumi Ayu, yang ketiga Majenang. Sudah telepon saya, boleh enggak Pak Tafsir kita membentuk PDM kedua? Gitu kan? Karena kan jauh. Majenang ke Cilacap jauh. Kemudian apa namanya? Bumi Ayu ke Brebes juga jauh. Gombong Kebumen. Lah jangan-jangan nanti malah PWM Solo Raya gitu kan. Karena di Jawa Tengah banyak satu desa tiga ranting. Satu desa tiga ranting, satu kecamatan, dua PCM. Itu sudah banyak. Tapi PDM yang belum. Ya mungkin karena PCM, PRM itu tidak menyangkut APBD. Sementara kalau PDM ada APBD, nanti bupatinya bingung. Maka baru wacana tapi belum direalisir. Telepon saya, silakan aja saya gitu. Kenapa tidak? Muhammad kan civil society. PDM Gombong, PDM Majenang gitu kan. PDM Bumi Ayu. Nanti PWM Solo Raya. Jadi kalau ranting udah banyak, tapi jangan disalahpahami. Wah ini mesti gara-gara konflik pimpinan itu kan? Bukan, tapi kebanyakan karena jarak geografis. Satu desa dipisah oleh bukit, gitu kan? Daripada repot naik bukit kan ranting tersendiri. Jadilah satu desa tiga ranting juga ada. Sehingga kita punya 4.011 ranting di Jawa Tengah. 4.011 ranting. 573 cabang.
35 PDM sesuai dengan jumlah kabupaten kota. Sehingga Muhammadiyah Jawa Tengah adalah 40% dari Muhammadiyah seluruh Indonesia. Itu ada di Jawa Tengah. Sehingga utusan muktamar mesti paling banyak. Maka siapa yang jadi ketua umum PP Muhammadiyah harus didukung oleh Jawa Tengah. Karena pemilik suara terbanyak. Sehingga mohon maaf kalau saya muktamar, saya jarang di forum. Kenapa? Diajak lobby makan-makan. Oleh PPM-PPM tertentu. Ya. Ya, karena memang itulah yang kita mampu berikan. Sehingga adalah civil society, sehingga pondok pesantren pun sama. Sehingga jangan sekali-kali mimpin Muhammadiyah kemudian mengeluh, sambat, kemudian cengeng, enggak boleh. Kami Pak Tasir TK gajinya hanya 100 ribu, siapa suruh mendirikan TK? Nah, kan sudah niat dari bawah mendirikan TK, hadapi semuanya dong. Jangan kemudian sambat dan mengeluh pada PWF. Bahwa kami akan memperhatikan itu iya, tapi jangan sekali-kali mengeluh. Tidak layak pimpinan Muhammad yang mengeluh. Enggak boleh ya. Enggak boleh mengeluh, enggak boleh sengeng. Ya, enggak boleh mengeluh, enggak boleh sengeng. Jadi, karena apa? Jangan mengeluh kami gajinya 300 ribu. Kan sudah dari bawah mendirikan TK, mendirikan apa, kan dari bawah, bukan dari PWM mendirikan. Kalau yang mendirikan PWM, Pak, itu sudah kita rancang gajinya sekian. Tapi kan mendirikan saudara sendiri. Pak sudah tahu dengan segala resikonya. Kalau perlu enggak dibayar pun mau, karena Pak sudah diniati kok. Maka saya paling marah kalau ada pimpinan mengeluh. Pak Tasir, kain bukan TK, gajinya 100 ribu, siapa suruh mendirikan? Kalau enggak siap, jangan mendirikan dong. Sudah mendirikan mengeluh, itu kan enggak layak bagi Muhammadiyah. Ya. Enggak boleh mengeluh, enggak boleh sengeng. Hadapi aja lah. Dengan segala resiko yang terjadi. Pak Tasir gara-gara di struktur Muhammadiyah jabatan saya mandek. Siapa suruh jadi pimpinan Muhammadiyah? Kan sudah tahu segala resikonya. Ya hadapi aja dengan segala resikonya. Kan Allah akan mengganti yang lain. Enggak usah khawatir. Itulah maka di samping kitab yang mungkin perlu dirumuskan, kemudian personil SDM karena milik perserikatan bukan milik perorangan, kemudian sudah lahir lebih dulu di Dikdasmen dibanding LP2M, sementara pondok pesantren Muhammadiyah adalah merupakan boardingisasi sekolah. Kita kan hanya asramisasi sekolah. Inilah yang kemudian butuh rumusan-rumusan sebagai model pondok pesantren Muhammadiyah, tetapi namanya juga sedang mencari bentuk. Sehingga bisa jadi beda antara satu dengan daerah yang lain, satu pondok dengan pondok yang lain. Tetapi pada waktunya, insya Allah kita akan menemukan bentuknya yang ideal untuk pesantren Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak gampang untuk menyetop mubalig yang terkenal seperti ini. Dan selain itu kan bahasan maupun materinya penting untuk kita cermati bersama. Banyak hal yang tadi disampaikan pakai tafsir itu memang real terjadi di lingkungan persyarikatan. Karena mulai pacantrikan, padepokan dari bawah, kemudian top down oleh persyarikatan, oleh organisasi. Sehingga menimbulkan kultur atau budaya organisasi yang berbeda. Nah, sehingga yang semula bottom up kemudian menjadi top down itu kan dua hal yang berbeda. Nah, istilahnya kan yang tadi disinggung pakai tafsir yang dari bawah bottom up, banyak juga yang bottom up itu. Jadi kata orang Tasik itu tehudang-hudang gitu kan. Jadi bottom up gitu kan. Baik, banyak waktu yang bisa kita
manfaatkan kurang lebih 30 menit. Saya susah juga mengatur siapa yang akan diprioritaskan. Cuma Pak Kiai. Satu, yang duluan angkat tangan saja, jangan angkat kaki ya sekalian. Dua, tiga, empat, baik. Silakan Pak, menyebut nama dan dari mananya Pak, silakan. Panitia dibantu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang setelah memberi kesempatan. Saya nama Utama Wardi. Utama Wardi dari Sumatera Barat. Yang akan saya sampaikan adalah pertama masukan atau apalah namanya ini. Tapi yang jelas dari penyampaian Pak Kiai tadi, pertama ingin melihat model Pesantren Muhammadiyah. Saya kira model Pesantren Muhammadiyah sudah jelas bahwa Pesantren Muhammadiyah adalah pesantren yang apa namanya sentralisasi manajemennya adalah PP Muhammadiyah. Nah, cuma saja tadi kita membangun budaya pesantrennya lebih berkembang. Apa artinya? Apa yang di Kementerian Agama itu terkait dengan pesantren, Muhammadiyah harus lebih cepat menangkap gitu. Ya kalau kiai ukurannya apa? Kemampuannya? Ya Muhammadiyah ini punya perguruan tinggi banyak, punya semuanya. Ya saya kira tidak semuanya harus jadi kiai. Di pondok itu sendiri disentralisasikan kependidikannya. Maka dalam pondok pesantren itu saya kira tidak masalah. Ada kitab yang lain diajarkan untuk nanti membangun budaya apa nama masa keagamaan di sekitarnya. Saya sendiri di pondok saya ajarkan selain kitab Muhammadiyah itu saya juga ajarkan Irsadul Ibad, Taklim wal Muta'alim. Karena nanti di MKK itu enggak ada kitab kita itu, MKK itu. Ya bagaimana kita berkompetisi di segitu? Kenapa? Karena pesantren itu harus punya PSP, Piagam Statistik Pesantren. Yang saya lihat kita yang 500 berapa itu baru 100 sekian. Berarti pengakuan negara perlu loh. Jangan kita nanti bilang Muhammadiyah punya pesantren, tapi secara legalitas standing hukum kita tidak diakui. Nah, itu bisa berbahaya dalam hal hukum. Karena kita mengumpulkan dana masyarakat pesantren itu. Kajiannya harus sampai ke sana. Muhammadiyah bisa dituntut nanti kalau tidak mampu menerjemahkan undang-undang pesantren. Ya, kalau sekarang undang pesantren belum begitu masif dilaksanakan. Suatu hari akan dilaksanakan. Muhammadiyah bisa dituntut. Karena pesantren harus memenuhi kriteria itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, saya kira terkait dengan membangun karakteristik itu. Nah, kajian-kajian di kepimpinan Muhammadiyah harus ditingkatkan untuk menjadi pimpinan di baik itu Baitul Arqam apa sebagainya itu. Jangan kajian manajerial saja yang dijelaskan, tapi kajian spiritual yang mendalam terkait apa organisasi Muhammadiyah ini. Ini adalah organisasi dakwah dan keislaman. Nah harus paham sehingga dia apa artinya itu, kita harus membangun Islam yang betul-betul kita sendiri harus menjadi tauladan, role model bagi anggota Muhammadiyah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Heri Huzairi dari Pondok Pesantren Asyifa Muhammadiyah Belimbing Rejo, Nalum Sari, Jepara. Pak Jaringan pernah ke tempat kami. Pondok kami ini milik PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kata Ustadz Yunus, Kiai Yunus, ada berapa, 4 apa 5 pondok pesantren yang dimiliki oleh PRM. Berdiri dari 2017, jadi ini sudah tahun ke-7. Ya kebetulan qadarullah bahwa ada seorang agnia teman menawari saya untuk mendirikan pesantren. Karena saya aktif di Muhammadiyah dan Megro Muhammadiyah, saya serahkan ke pimpinan ranting untuk mendirikan pesantren. Namun kemudian saya melihat seperti yang dinyatakan Panjenengan. Artinya ada yang tadinya kiai kemudian digeser seperti itu dan sebagainya. Kemudian saya melihat, mengamati ternyata juga banyak ya beberapa teman senior-senior saya yang mereka itu ustadz-ustadz ini kiai yang memang berdarah-darah mendirikan pesantren. Tetapi kemudian dengan berjalan waktu ada priorisasi setelah tidak dipakai sama sekali. Ada juga yang kemudian dituduh macam-macam. Sampai orangnya stroke, sampai ini terjadi betul, dituduh menggunakan dana pondok. Tapi kenyataannya untuk berobat saja 150 ribu, dia minta bantuan sama temannya. Kemudian orangnya meninggal dan sebagainya. Dari pengalaman itu akhirnya, ya saya hanya ingin ini sebagai amal jariah saya gitu. Ini niat saya ilahi ta'ala. Tetapi kemudian berdasarkan dari pengalaman ini, niat saya kok akhirnya saya juga harus menyiapkan diri. Saya benar, suatu saat saya akan di luar juga seperti itu. Apalagi, mohon maaf, saya alumni ngeruki gitu ya. Lain. Saya itu sudah 20 tahun di Jepara, saya aslinya dari Tangerang, Banten. Saya udah di Muhammadiyah. Mendirikan pondok atas nama muda ini masih dicurigai saja sebagai anak buah Abu Bakar Basir gitu loh. Tapi saya nggak apa-apa, saya tidak masalah, tidak diakui orang Muhammadiyah orang popoh gitu ya. Yang penting saya berkiprah di Muhammadiyah itu saja. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu aja. Saya akan tepuk tangan gitu. Saya kira ini juga akan dialami oleh teman-teman kita yang di sini. Ya mungkin saya termasuk yang memang ya kebetulan dari dana 80% itu mungkin melalui teman dan yaitu ya, bukan teman lah seperti itu lah. Kalau saya malah nggak bagus gitu seperti itulah. Barangkali ini LP2M ke depan perlulah jadi yang di bawah mau PRM atau PCM-PDM itu tidak semena-mena seperti itu. Saya ada beberapa curhatan senior-senior itu sampai dia sama sekali tidak dipakai sama sekali sampai ibaratnya mau menangis darah kira-kira begitu gitu. Lah ini saya kira ini perlu dipikirkan seperti itu. Artinya pusat itu harus dekengkannya pusat kan begitu ya. Lah ini perlu memikirkan hal seperti itu gitu. Nggih, santen asale telo cekap semanten saking kawula ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Taufik Hartono dari Pondok Pesantren Darul Arkom Patean Kendal. Pengganti dari Ustaz Allah Yarham Kiai Haji Ishak. Asli saya Temanggung. Assalam Keranggan Temanggung. Ustaz, ada 1-2 poin. Yang pertama, saya membayangkan bahwa dari yang sudah dipaparkan dengan sangat baik tadi oleh Ustaz Tafsir, bahwa pesantren Muhammadiyah yang memang usianya masih cukup muda, kalau kita melihat Sitogiri, itu tahun 1817. Kita tidak bisa bayangkan
1817 Sitokiri yang kemudian beranak pinak hingga menjadi ribuan pesantren dengan kultur yang sedemikian kuat mengakar utamanya di tanah Jawa. Tentunya kemudian akan sulit untuk dicerabut akar budaya dan peradaban kultural itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah Muhammadiyah ini mulai kapan? Sadar pesantren itu mulai kapan? Sejak kapan Muhammadiyah itu ingin menjadi NU? Gitu. Jadi ini rupanya ada keinginan Muhammadiyah untuk jadi NU gitu. Maka mohon maaf Pak Tafsir, di Temanggung saya pernah di dalam satu kultum pengajian saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu sebenarnya berhutang budi banyak kepada pesantren. Karena Kiai Haji Sugianto itu pesantren, Arsad Bakri pesantren, Pak Rahmat Imam Puro itu pesantren. Jadi Muhammadiyahnya mana gitu kan. Nah, rupanya kemudian ada orang yang tersinggung. Ini pimpinan Muhammadiyah tersinggung. Akhirnya beliau gebrak meja dan kemudian berdiri, kemudian tanpa salam wala kalam, kemudian dia pergi. Lalu alhamdulillah saya dimarah-marahi gitu. Jadi saya kemudian membayangkan bahwa Muhammadiyah nanti akan menemukan sendiri bentuknya. Akan tetapi bagaimana jika kita mulai dari misalnya di pimpinan pusat itu ada satu misalnya. Dari 13 itu ada satu yang beliau itu adalah kiai. Gitu kan. Kiai dalam pengertian struktural. Sehingga ke bawah itu nanti akan membawai LP2M atau 4M itu dan seterusnya. Itu nanti akan ke sana sehingga pesantren ini nanti tidak akan, maaf ini tidak, bukan ingin melepaskan diri. Tetapi untuk kepentingan akselerasi, fundamentalisasi dan akselerasi pesantren itu lepas dari struktur itu tadi. Ini punya PDM atau punya PCM atau jangan-jangan malah punya ranting. Nah, ini ada struktur yang terpisah. Karena pesantren itu mau diapakan juga itu ada ruhnya. Ya, ruhnya ini kita semua sudah tahu lah, sudah paham lah. Jadi bagaimana benturan antara pimpinan ranting dan Pak Kiai. Lah, Pak Kiai ini lulusan Mesir. Nah, pimpinan rantingnya itu cuma SMA Muhammadiyah gitu kan. Ini terus bagaimana ini menemukan titik temu ini? Ini enggak mungkin. Harusnya pesantren itu naiknya khusus. Pesantren itu punya jalur Mi'raj gitu kan. Jadi pesantrennya harus apa ini? Jalurnya khusus. Enggak ada urusannya dengan dikdasmen. Maaf ini, maaf. Maaf, saya sebagai anak baru ini kan di sini. Jadi langsung ada backup dari pusat, begitu Ustaz. Kemudian yang kedua tentang menjawab kitab apa ini, Ustaz Tafsir ini, kitab apa nih yang akan kita bawa? Barangkali 1-2 kitab mungkin bisa. Akan tetapi barangkali ke depan yang perlu difikirkan juga adalah how to drive. Bagaimana anak-anak ini di-drive supaya ada everlasting driving, learning long life education, kita semua tahu. Nah, tentunya kemudian tidak selalu harus kitab apa. Maaf Ustadz, ini baru saya buka. Baru ini saya buka di Bing pakai AI. Saya tulis di sini ma tasihul ma
At-tahir lil wudu. Ini langsung dijawab di sini. Jadi ke depan itu santri-santri Muhammadiyah ini malah justru akan lebih cepat, malah akan lebih akseleratif tinimbang pesantren-pesantren yang lama. Kapan? Ketika ada drive tadi. Jadi bukan hanya kitab, tetapi bagaimana anak-anak ini di drive, tentu dengan dibekali bahasa Arab yang cukup. Jadi dengan bahasa Arab yang cukup, dengan alat yang cukup, insya Allah setidaknya nanti akan bisa membuka maktabah Syamilah itu dengan canggih. Itu bisa kitab apa saja dia buka. Jadi bukan hanya apa tadi Ustaz mengatakan itu Tibyanus Sibyan ya. bukan hanya itu ya. Akan tapi dengan bahasa yang cukup ini kita bisa. Alhamdulillah satu ketika saya ke Moskow, Saint Petersburg, ternyata hanya dengan bahasa secukupnya, dengan materi secukupnya, kita bisa jalan itu dakwah. Terakhir, Ustadz Adi Hidayat adalah produk dari Darul Arqom, Garut. Hadir ya. Hadir, alhamdulillah. Ya, saya sempat ke silaturahmi ya. Baik. Kemudian Ustadz Samsi Ali, Makassar, Darul Arqom. Saya kok membayangkan bahwa pesantren Muhammadiyah itu gitu kan. Bahwa kemudian lulus dari pesantren Muhammadiyah itu belum lalu menjadi tubi. Enggak, belum jadi dia. Belum jadi. Hanya mengantarkan untuk jadi seperti Ustadz Samsi Ali. Untuk jadi seperti Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Untuk jadi seperti Ustadz Karya apa Tumenggung tadi ya. Apa, Doktor Tafsir gitu misalnya itu kan. Nah, saya enggak tahu dulu Ustadz tentunya belajar apa dulu di Kebumen ya. Baik. Saya rasa itu jadi driver ada kemudian. Terakhir enggak begitu penting sebenarnya. Saya kok tergoda dengan kata revitalisasi. Kenapa tidak vitalisasi? Ini enggak penting. Kalau re ini berarti dulu pernah. Dulu ini pernah ini kan. Pernah punya ini Muhammadiyah ini pesantrennya pernah hebat, kemudian turun, kemudian sekarang revitalisasi. Dulu ya, alhamdulillah kita dulu pernah punya. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya tentu idealnya selevel Ustaz Adi Dayat. Pertanyaannya ketika pulang kampung ya harus ngurumati. Nah itu kan. Pulang kampung ya harus ngurumati orang ranting ini. Kan gak ada syarat minimalnya yang dikuasai. Itu aja persoalannya. Berarti minimal yang dikuasai untuk membangun paham agama di level grassroots. Ini yang diperlukan. Yang usah, kalau di guru ngaji kampung kan bahkan kelasnya hanya pas sholatan. Gitu kan. Tapi itu bisa untuk membangun di grassroots. Kan kita ya tentu idealismenya sampai Samsi Ali. Tapi kan itu ke New York. Itu kan ke New York. Tapi kan tetap ada yang pulang kampung yang ngurusi masyarakat desa. Ini yang butuh diangermi biar netes. Sehingga butuh ada kiai yang angrem 24 jam sehingga meneteskan kader. Lah kalau saya enggak bisa tiap hari mayang-mayang muter-muter orang iso angrem, maka enggak bisa netes. Maka butuh kiai yang benar-benar ngangremi santrinya untuk menghasilkan kader-kader yang bisa membangun basis agama di level grassroots. Yang ini butuh syarat, butuh kemampuan minimal. Ya salah satunya pasti adalah nahwu shorof. Ashorfu umul ulum, gitu kan. Wahnahu abuha kan. Ilmu shorof adalah
induknya semua ilmu dan nahwu adalah bapaknya. Pertanyaannya, pondok kita itu didominasi oleh ilmu alat atau tahfid? Sekarang jujur, kita lebih banyak tahfid atau ilmu alat? Semuanya tahfid, tentu kan. Semua tahfid, sangat minim yang kemudian konsentrasi di ilmu alat. Nah, kalau kemudian zamannya tahfid, kan hanya ngimami toh, lah pengajiannya sopo. Jadi, kalau semua tahfid kan ngimami toh, lah si mulang pengajian sopo. Dari hasil penelitian di Wali Songo, di kampus saya, itu hafidh-hafidho yang 30 juz itu lebih dari 100. Dari hasil penelitian, mayoritas hafidh dan hafidho gak ngerti si Quran. Ya, coba dicek Bapak Ibu. Mahasiswa kami yang hafidh-hafidho itu gak ngerti isi Quran kecuali ikut mata kuliah tafsir. Jadi yang ngerti ya hanya yang materi kuliah tafsir. Di luar itu ya enggak. Karena apa? Sudah berat untuk menghafal. Enggak sempat masuk ke terjemah. Apalagi boro-boro tafsirnya. Terjemahnya aja enggak kok. Lalu siapa yang si pengajian? Moso Imam Kabeh. Wong kadang-kadang juga saya protes. Sudah menghasilkan hafidh hafidho. Tapi nyatanya ngimami kepanjangan diprotes. Kita pasang di jadwal traweh juga di blacklist. Pokoknya kalau yang ngimami ini besok pindah masjid. Kan gitu kan. Udah di blacklist oleh jamaah gitu. Sudah diingeti malam ini mesti dia imamnya. Kita cari masjid lain aja. Kan gitu kan. Atau bahkan ada yang menyakitkan. Karena imannya panjang banget, makmum di belakangnya. Pak, masjid mereka udah rampung. Kan panas imamnya itu. Kan panas itu. Masa lagi imamnya kalau udah rampung, salam langsung, Pak, masjid mereka pun rampung. Kan panas itu kan. Habis itu ngebut lah. Itu kan. Hafidnya hilang. Kan itu kan. Makanya kadang-kadang saya mikir, wis rekoso menghasilkan hafidh-hafidho, tapi nyatanya ngimami panjang-panjang diprotes. Maka jangan semuanya ke tahfidh. Ilmu alat siapa yang memikirkan? Karena gak mungkin lah kita ke depan untuk tajdid tanpa menguasai ilmu alat. Maka menurut saya lebih banyak di ilmu alat daripada tahfidh. Tapi sekarang terbalik. Yang ilmu alat sedikit, yang tahfidh banyak. Nah, akhirnya kita hanya bisa hafal, tapi orang yang ngisi pengajian. Akhirnya ranting diambil orang lain. Sehingga ketika PKS datang ke PWM, saya sampaikan. Saya sambil guyon. Ketika awal-awal kan ada ketegangan antara Muhammadiyah dan PKS. Saya katakan. Kalau NU masuk masjid, sandal jepit hilang. Muhammadiyah masuk masjid, tongkat khutbah hilang. Nah, PKS masuk masjid, masjidnya hilang. Itu saya sampaikan di hadapan DPW PKS Jawa Tengah itu. Itu. Tolonglah jangan mencuri masjid kami, gitu kan. Tapi saya gak bisa sepenuhnya nyalakan PKS. Saya gak sepenuhnya bisa menyalakan Salafi. Kenapa? Kita gak ada yang bisa ngimami. Sehingga Masjid Muhammadiyah gak punya imam tetap. Begitu komat jorok-jorokan jenengan mawong gitu kan. Gitu kan. Akhirnya yang mau makmum ragu. Ah jangan sana malah kon ngimami kan gitu kan. Akhirnya enggak mau makmum lagi. Kenapa? Takut suruh ngimami. Maka lah kemudian Masjid Muhammad ini sepi. Kenapa? Takut disuruh ngimami. Maka tugasnya lazismu bagaimana setiap masjid punya imam tetap. Sehingga imam jangan mikir ekonomi. Saya kira imam tempat ibadah kok mikir ekonomi hanya Muhammadiyah itu kan.
Enggak ada lah pastor mikir ekonomi. Pastor hanya 24 jam melayani umat. Terlepas dari sisi buruknya, mereka 24 jam melayani umat. Kenapa? Enggak punya istri. Lah kita istrinya 4. Istrinya 4, anaknya 16. Kapan layani umat lah. Jangankan sama umat, sama anaknya enggak hafal. Saking banyaknya kok. Sehingga tolong jangan sampai ada Masjid Muhammad yang enggak punya imam tetap. Enggak usah mikir ekonomi, ekonominya cukupi lah. Tapi saya pengalaman jadi takmir berapa kali. Saya saat saya perhatikan imam masjid, tapi saya diprotes oleh takmir lain. Pak Tasir banyak banget untuk imam masjid. Terus saya tantang, udah saudara itu mau enggak ngimami enggak usah 5 waktu, 3 waktu aja. Maghrib bisa subuh, 5 kali lipat saya gitu. Enggak ada yang mau, sudah enggak ada yang mau. Ya udahlah, jangan protes saya, jangan diprotes saya itu. Kenapa? Ngimami itu berat. Karena ngimami berat, jangan sampai dia mikir ekonomi. Tidak ada pastor mikir ekonomi. Tidak ada yang namanya biksu mikir ekonomi. Biksu itu jangankan mikir ekonomi, nyupir aja enggak boleh. Kenapa? Dia manusia suci. Kalau ada biksu nyupir, nyerempet tukang becak. Masa biksu berantem satu tukang becak? Gak boleh biksu nyupir. Semua dilayani. Lah tapi di Muhammadiyah, imam masjid gak punya pekerjaan, mati rakonangan gitu kan. Maka harus dipikir. Jadi Kiai Pondok Muhammadiyah, Kiai Masjid Muhammadiyah, imam masjid, jangan mikir ekonomi. Tapi 24 jam hanya khusus melayani umat ngimami. Plus kalau bisa ngisi pengajiannya. Sehingga Masjid Muhammadiyah enggak ada yang hilang. Kenapa? Imamnya jelas. Hilang karena enggak ada imamnya. Maka laisismu jangan sungkan-sungkan, keluarkanlah sebagian anggaran untuk menanggung ekonomi imam masjid dan mudir pondok serta kiai pondok. Enggak ada lah namanya pimpinan agama mikir ekonomi selain Islam, khususnya Muhammadiyah. NU masih lumayan lah. Kenapa? Setiap santri sowan kiai mesti minimal gula kopi kan gitu kan. Bapak Ibu jangan sekali-kali sowan kiai kosongan. Pati Pak Kiai mesungut. Gitu. Ya, itu kultur. Jangan sekali-kali sowan kiai kosongan. Minimal gula kopi akan lebih tersenyum kalau dilengkapi amplop. Ya. Tapi itu harus dimaklumi. Kenapa? Dari mana sumber nakah kiai? Kalau santrinya enggak sadar. Lah ini enggak pernah dipikir oleh santri Muhammadiyah. Santri Muhammadiyah sowan kiai bukannya gula kopi, proposal. Kan itu kan proposal. Itulah kenapa peminat jadi kiai minim. Karena nasibnya kayak tadi. Maka Kiai Muhammadiyah pesen sama anaknya. Nak, jangan sekali-kali niru bapak. Rekoso uripnya. Rekoso. Beda dengan kiai punya Gus. Betapa terhormatnya Gus. Ya. Betapa terhormatnya Gus. Lewat masuk tolang al-badru alayna. Diciumi tangannya. Itu. Tapi di Muhammadiyah, oh kayak tasir teko kayak. Itu kan paling nggak kok tasir datang he, nanti kan kesini sendiri kan gitu kan. itu maka minat jadi kiai nggak ada. Kenapa? Tidak prospektif. Itu kan itu betul. Ya,
Saya ketua PWM lah, tiap hari telepon Pak Tasir, setahun depan anak saya selesai SMA. Mudah-mudahan bisa masuk ke kedokteran Unimus, kan itu. Saya jawab, kalau tarbiyah langsung saya terima, gitu kan. Ya, syariah tarbiyah langsung saya terima. Tapi enggak ada, semuanya kedokteran. Itulah Muhammadiyah, gitu kan. Anaknya pinter, SMA, bodoh, aliyah, kan gitu kan. Kan enak banget warga Muhammadiyah itu kan. Gitu kan. Ya. Jadi pinter UGM, bodoh UIN, kan gitu kan. Akhirnya kemudian menghasilkan ustadz-ustadz yang tidak berkualitas. Karena apa? Bahan bakunya sudah KW2. Itu masalahnya. Bahan bakunya sudah KW2. Ya. Terpaksa daripada enggak kuliah kan gitu kan. Daripada enggak kuliah ya UIN lah gitu kan. Saya paham kenapa? Saya dosen UIN, Muhammadiyah mesti bodoh-bodoh gitu kan. Nah, si pinter mesti ke Undip UGM. Bodoh-bodoh baru ke UIN. Sehingga keluarga Muhammadiyah di UIN itu keluarga yang bodoh-bodoh. Padahal ini kan calon-calon mubalig. Emangnya mubalig perlu orang bodoh apa? Kan butuh orang pintar. Tapi itulah kenyataannya. Karena Muhammadiyah terlalu rasionalis. Begitu sekolah mikir apa masa depannya kan itu. Ya mana mungkin lah mikir masa depan Fakultas Usuluddin. Gitu kan? Gitu kan? Usuluddin mau jadi apa gitu kan? Itu. Beda dengan ayah saya orang pesantren wis kono ora apa-apa menuntut ilmu penting barokah. Itu ayah saya gitu kan. Akhirnya saya milih Usuluddin. Fakultas yang tidak ada yang milih itu kan. Ya. Saya masuk di IAIN Wali Songo itu saya hari terakhir. Langsung pilihan satu Usuluddin. Saya hari terakhir yang milih cuma berapa? 23 orang. 23 orang yang daftar, yang diterima 200. Yang diterima 200. Luar biasa. Pak Kowait ini dosen saya, Pak Kowait ini. Pak Kowait ini dosen saya antropologi beliau itu. Jadi enggak ada kemudian Muhammad Dawa anaknya Mas Uludin itu menjadi kecelakaan lah itu kan. Saya belum pernah mendengar keluarga Muhammad yang telepon saya pengen masuk tarbiyah syariah, enggak ada. Mesti kedokteran, perawat itu. Semuanya ke sana. Kenapa? Tadi tidak punya konsep barokah mungkin ya. Sehingga lalu rasional kalau fakultas ini jadi apa kan gitu. Nah kalau tadi Usuluddin takoni masa depannya apa kan bingung jawabannya. Jadi saya pulang kemudian tanya sama bapak, milih fakultas apa? Usuluddin. Ya wis ora apa-apa. Bapak sudah pas sambil ketawa gitu, milih Usuluddin. Tapi nyatanya di ketua PWM. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga memang harus disadari kepada para mudir dan kiai pondok di Muhammadiyah, sadarilah milik persyarikatan. Sehingga sewaktu-waktu enggak kepakai sudah siap. Baik, terima kasih Pak Kiai Tafsir. Itulah isyarat kiai itu memang tidak bisa dibatasi. Jadi berbicara juga kalau dibatasi kita jadi berkurang gitu barokahnya. Jadi kalau kita simpulkan memang diingatkan lagi oleh Pak Mukti Ali itu Pak Kiai, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Nah ini yang mungkin bagi kita butuh pengayaan dan tadi ya revitalisasi lagi budaya pesantren di Persyarikatan Muhammadiyah. Ibu Bapak, banyak poin yang nanti kita elaborasi lebih lanjut di sidang-sidang komisi. Dan ada pengumuman sebelum kita tutup, Bu Erna, dipersilakan pengumuman untuk Bapak Ibu sekalian dari panitia.